Subhanallah, petang semalam Allah takdirkan saya bertemu dengan jiran. Saya ada jiran yang baik, alhamdulillah. Walaupun PKP, memang kita tak bolehlah nak berjumpa, maksudnya nak borak, nak pergi ke rumah, kan, berkunjung dan sebagainya. Tapi kita masih lagi boleh buat baik. Contohnya, semalam saya bawalah kepek. Kan sekarang ni jual kepek juga. Ha, siapa yang nak kepek boleh tengok dekat Shopee kita ada. Shopee Ustazah Asma, nama akaun kita adalah Galeri Ustazah Asma Harun. Cari je, ada muka saya. Galeri Ustazah Asma Harun. Ada kerepek yang sedap-sedap. Sesuailah untuk ngunyah-ngunyah. Jadi saya pun bagilah juga pada jiran tu. Lepas tu dia kata, "Ustazah, padahal baru beberapa hari je kami tak jumpa." Dia kata, "Eh Ustazah, rindu pada Ustazah." Dia kata macam tu kan. Cakap jauh-jauh lah ni, tuan posikan yang jaga SOP lah. Lepas tu dia kata, "Ustazah, saya baru saja kehilangan adik saya. Saya baru kematian adik saya, Ustazah. Saya baru kehilangan adik saya." Saya kata, "Adik?" Sebab saya tengok dia pun masih muda. Dia kata, "Ya Ustazah, adik saya meninggal mengejut. Dia seorang yang sehat. Dia seorang yang sehat, tak ada sakit apa-apa, tapi tak ada sakit apa pada hayatnya." Saya tanya, "Umur berapa adik?" "Umur 41. Mudalah tuan-puan sekalian. Ustazah, dia ada anak 5 orang tak silap saya. Anak masih kecil, Ustazah, kecil-kecil anaknya, 5 orang. Subhanallah." Lepas tu dia kata, "Adik dia baru meninggal dalam minggu lepas, begitu. Dia kata, "Ustazah, ujian keluarga kami ni berturut. Tahun lepas, awal tahun 2020, emak meninggal dunia. Bukan emak, ayah dulu. Ayah meninggal dunia. Ustazah, awal 2020, awal tahun lepas ayah meninggal dunia. Hujung tahun lepas, emak meninggal dunia. Tahun yang sama, ayah dengan emak meninggal dunia. Dan sekarang menyusul pula adik kami meninggal dunia, Ustazah." Saya kata, "Ya Allah." Lepas tu dia cerita, "Memang sedih Ustazah, adik kami ni tak ada apa-apa sakit." Pada satu masa, satu ketika, dia cakap dia macam tak larat, macam sakit belakang, macam sakit dada. Lepas tu dia tumbang di atas riba isteri dia. Maksudnya dia sakit tu, dia tumbang, dia baring, dia tumbang atas riba isteri dia. Indah kan? Dan dia kata saat akhir adik dia tu masa sedang melepaskan nafas yang terakhir tu, adik dia sebut Allah, 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 sebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Lepas tu tak hilang. Subhanallah, Allahu Akbar. Perempuan media sekalian. Saya terus meniti air mata, saya kata, "Tak, terima kasih cerita ni." Dia kata, "Ya Ustazah, adik ipar saya cakap dia tumbang atas badan, lepas tu dia macam tak boleh nak cakap. Nafas dia dah nak habis nafas, lepas tu dia sebut Allah, Allah. Dia sebut nama Allah berapa kali, kemudian dia hembuskan nafasnya." Saya kata, "Ya Allah, indahnya pemergiannya. Subhanallah, Allahu Akbar." Tapi dia kata seminggu terakhir tu dia dah sebut macam dah ada tanda-tanda dia nak pergi, tapi tak ada sakit, sihat walafiat. Masya-Allah. Seminggu tu nampaklah keadaan dia macam kurang sihat. Dia kata tak sedap badan, kurang sihat macam tu lah. Tapi tak pergi hospital ke, maksudnya dia masih lagi pergi kerja. Kemudian saya tanya, "Apa amalan?" Dia kata, "Ustazah, start selepas kematian arwah ayah, start arwah ayah dulu meninggal. Tahun lepas, arwah ayah meninggal dulu, lepas tu arwah emak. Beza lebih kurang dalam 10 bulan kot antara dua emak dengan ayah ni." Dia kata start meninggalnya arwah ayah dulu. Adik ni dia pergi kalau kerja jarak jauh, dalam sejam setengah perjalanan. Kerja, dia kata adik saya ni kerja biasa saja. Pendapatan tu cukup-cukuplah untuk keluarga. Naik motor tak silap, perjalanan dalam sejam setengah. Dia perlu menempuh perjalanan kerja sejam setengah setiap hari. Dan dia kata dalam perjalanan dia pergi dan dia balik, adik dia ni mengulangi Al-Fatihah tanpa henti. Diniatkan untuk sedekah kepada ibu dan ayah. Subhanallah. Ustazah, dia sangat rindu, dia sayang. Ya, kita semua sayang. Tapi luar biasa, dia kata adik dia menunjukkan kasih sayang kepada arwah ibu dan ayah. Saya kata sejam setengah tu tak berhenti baca Al-Fatihah. Tak.
Dia selalu cerita pada saya. Dia kata bagi ni sedekah Al-Fatihah kan, tanpa henti ulang sejam setengah. Setiap pergi dan setiap balik. Saya kata, ya Allah, Al-Fatihah dia ulang, ulang, ulang. Memang tak, saya kata, ya Allah, patutlah, patutlah Allah bagi dia husnul khatimah sampai dia boleh sebut Allah, Allah, Allah pada akhir kalimah dia, akhir nafas dia. Subhanallah, sahabat-sahabat di mati Allah sekalian, Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir kalimahnya la ilaha illallah, dia pasti masuk syurga. Subhanallah, Allahu akbar. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dia pasti masuk syurga, dijamin syurga. Siapa yang akhir nafasnya, akhir kalimahnya Allah, Allah, pun sama tuan-puan sekalian. Tak semestinya la ilaha illallah, tak semestinya. Saat tu saya dah getir sangat, sakit sangat dah. Tapi kalau mampu sebut Allah, Allah, Allahu akbar, itu sangat hebat. Kerana para ulama kata, ramai yang saat hidup boleh sebut Allah, la ilaha illallah, boleh baca Quran. Tapi hanya sangat sedikit, sedikit sekali orang yang boleh mengucapkan kalimah lafzul jalalah, kalimah Allah pada akhir hayat dia. Subhanallah, Allahu akbar. Jadi bila kita dengar cerita orang yang mampu mengucap kalimah Allah pada akhir nafasnya, tuan-puan sekalian, kita perlu mencontohi, mesti tanya apa amalan dia. Dia kata, ustazah, dalam setahun lebih itu amalan dia, mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah.